Rekaman unik penyerangan di area benteng militan Ukraina di dekat Tesosporno ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Detasmen penyerangan didukung oleh kelompok lapis baja di tank T-90, T-80, T-72B3, serta di BMP-2. Tampak manajemen dan penyesuaian api dilakukan menggunakan drone secara real-time. Prajurit Rusia berhasil merebut kubu nasionalis perusahaan. Beberapa lusin militan dan kotak obat senapan mesin dihancurkan. Para kru pergi ke stasiun pompa bensin, menyebabkan musuh kalah api dan berguling kembali. Mereka terguncang, tetapi bagaimanapun mereka terus bergerak tidak berhenti, menimbulkan kekalahan api pada musuh, kata pejuang Rusia itu. Ledakan demi ledakan terus terjadi pada posisi target. Video ini viral dan menuai beragam respons dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!